Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, balik lagi Abang Eka di sini. Sekarang kita akan masih bahas tentang pinggang kecetit, tapi ketika jatuhnya ke samping, baik itu ke samping kanan atau ke samping kiri. Jadi teman-teman, ketika dalam keadaan lompat di atas, kemarin di video pertama AA bahas, pada saat di atas itu bisa kecetit atau ketarik atau tiba-tiba sakit. Pada saat mendarat, di video kedua AA cerita, bisa juga kena. Tapi bisa juga pada saat di atas ketika sedang berbalik-balik, baik itu ke kanan atau ke kiri, atau ketika sehabis loncat turun ke bawah berbalik ke kanan atau berbalik ke kiri. Nah, itu juga bisa kena. Jadi teman-teman, kondisi di mana berbalik itu ketika terlalu kuat, di situ teman-teman bisa mengalami kaget ya. Jadi mungkin ototnya kaget karena kurang stretching dan segala macam, atau bisa juga karena overpower gitu ya. Jadi segala kemungkinan bisa. Nah, sekali lagi AA mau ingetin, jangan lupa sebelum olahraga stretching dulu, warming up ya, pemanasan-pemanasan gitu ya, terutama stretching. Nah, yang paling banyak warming up-nya udah, tapi stretching-nya enggak. Dia hanya melakukan gerakan dinamis aja, enggak melakukan gerakan statis. Jadi penting banget teman-teman untuk melakukan stretching sebelum teman-teman main badminton, main volley, dan lain-lain. Oke, begitu aja teman-teman. Jangan lupa, sehabis teman-teman berolahraga, jangan buru-buru minum air dingin ya. Jadi minum air biasa aja. Oke, nah ini sering sekali kasus yang begini. Itu akan memperburuk keadaan ketika teman-teman minum air dingin. Ya mungkin kalau belum apes, mau bisa-bisa aja gitu kan. Tapi terus terang, minum air dingin itu akan memperburuk keadaan. Oke, jadi teman-teman, silahkan buat teman-teman terutama yang di Bekasi, kalau punya cedera, entah itu keseleo, pinggang kecetit, lututnya sakit nggak bisa ditekuk, punggung kecetit, salah bantal dan lain-lain, silahkan hubungi aja di 0857-13x4-31370, 0857-13x4-31370. Oke, ingat teman-teman, AA hanya muter di seputar Bekasi. AA nggak terima urut pijat santai seluruh badan. Jadi hanya untuk cedera aja. Oke, begitu ya teman-teman. AA terima perempuan dan laki-laki. Ya, kalau untuk perempuan, udah menikah silahkan, boleh temenin suaminya, boleh ditemenin orang tuanya gitu ya. Untuk yang belum menikah juga sama, silahkan. Jadi sekali lagi, teman-teman, terutama untuk teman-teman atlet ya, kalau untuk teman-teman atlet udah biasa sebenarnya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada barrier, nggak ada apa kalau dalam bahasa Indonesianya, nggak ada semacam penghalang gitu ya, nggak ada kecanggungan lagi kalau untuk atlet, untuk perempuan. Tapi kalau untuk yang bukan atlet, kalau perempuan ya silahkan izin dulu ke orang rumah kalau mau panggil AA untuk urut pijat cedera. Oke, begitu aja teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.